Anda masih di News Sore, pemirsa. Video seorang calon kepala desa di Lebak, Banten membagikan uang ke masyarakat viral di media sosial. Aksi itu diduga sebagai politik uang untuk memuluskan langkahnya menjadi orang nomor satu di wilayah tersebut. Video seorang calon kepala desa membagikan uang ke masyarakat di Malingping Utara, Lebak, Banten viral di media sosial. Pembagian uang yang dilakukan di beberapa titik ini diduga sebagai aksi politik uang untuk meraih simpati masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Padahal sebelumnya Pemda Lebak sudah mengumpulkan para calon kepala desa untuk tidak melakukan kecurangan saat proses pemilihan kepala desa yang akan digelar 24 Oktober 2021. Kepala Bidang Penyelenggara pun menyelesaikan aksi dugaan politik uang tersebut. Sebagai DPMD yang merasa prihatin dan merasa menyayangkan, karena ya money politik sama-sama tidak tahu, itu satu perbuatan pencederaan terhadap proses demokrasi. Lebih lanjut, Diki menambahkan pihaknya belum menerima laporan masyarakat terkait dugaan politik uang ini. Ia pun menegaskan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya adalah sanksi diskualifikasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.